dikeluarkan pada saat akan menjelang tahun baru, ya. Dan untuk hasil dari pengembangan kami, jaringan ini dikendalikan masih di daerah lapas, jadi lapas di salah satu lapas Pekanbaru, ya. Jadi ini masih kita dalami. Untuk barang bukti tersangka ini menggunakan sistem putus rantai dia, ya. Jadi yang bersangkutan mendapatkan telepon dari seseorang yang menurut dia tidak diketahui, ya. Jadi mereka hanya menaruh barang tersebut di suatu tempat, kemudian dijemputlah oleh tersangka ini. Nah, kemudian pengendali ini, ya, atau otak pelaku ini, inilah yang memerintahkan atau menyuruh kepada tersangka ini untuk menjual ke si A, menjual ke si B, seperti itu. Jadi. Okay.